Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel saya Agi Prayoga ya. Oke, kali ini saya akan menuju ke Ciboyer Pas. Saya mulai dari Pasar Ikan Sindangwangi ya. Yuk kita mulai perjalanannya. Nah, di sini udah jalan tembusan yang Sindangwangi ya. Coba lihat sawahnya. Sejuk banget di sini tuh. Kita berhenti dulu sebentar. Lihat pemandangannya. Keren banget sih. Indah. Hari ini kita mungkin explore Majalengka ya, dari mulai Ciboyer Pas, terus Telaga Biru Nila, explore wisata daerah sini lah. Situ sirkuitnya juga bisa lewat situ ya. Jalannya bagus ya. Enak banget ini. Saya ke daerah sini itu udah lama banget ya, dan jalan-jalannya juga hampir lupa lagi. Banyak terasering sawah ya di sini itu. Kita kesini belok kanan. Kalau ke arah sananya itu Langit Binua. Bisa sih termasuknya dari arah sana juga, cuman saya pengen tahu jalan ke sini. Melewati perkampungan apa ini namanya? Saya juga kurang tahu sih. Oh, coba lihat. Ini kalau cerah bagus banget. Ini kalau cerah bagus banget sih. Keren banget. Mantap sekali. Kita lewat sini mungkin benar atau salahnya saya nggak tahu ya.
Jadi kalau sana itu mungkin depannya, ini belakangnya Ciboer ya. Jadi ini tembusan yang di tengah sawah itu loh. Saya pernah ke Ciboer sekali, cuman dulu banget. Entah benar ya, entah benar atau salah ini kesini jalannya. Kita coba aja yuk. Ya, mulai udah turun ya. Cuacanya dingin banget di sini. Bukan dingin sih, adem, sejuk. Oh, iya benar. Ini Ciboernya ya. Di belakang itu Ciboernya. Iya betul. Cuman sayang ya, sawahnya lagi dipanen, jadi nggak hijau banget. Ini di sini kayaknya enak banget. Itu yang di atas sana itu villa-villa di Ciboer Pass ya. Bisa disewakan dan kalau pagi kayaknya kesini enak banget, atau sore cerah lah pokoknya. Dan padinya sih harusnya kesini sebelum panen. Cuman sekarang sayang. Sama bapak petaninya, sebagian ada yang lagi dipanen. Oh, ini keren banget sih kalau cerah, kalau gimana gitu. Oke, kita lanjut perjalanannya ke atas sana ya. Sebetulnya itu pintu masuk, cuman saya jadiin pintu keluar. Kalau saya tadi masuknya kan dari sana. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Banyak lagi dibangun pila-pila ya. Nah, ini termasuk villa yang udah jadi. Ada kolam renangnya juga kalau nggak salah itu. Coba lihat. Banyak villanya sekarang di sini. Atau rumah makan gitu. Coba lihat dari parkirannya sini. Nah, ini pintu masuknya ya. Nah, ini pintu masuknya. Punten. Ya, buat menenangkan pikiran. Itu
enak lah. Oke, kita lanjut sekarang perjalanannya ke arah kali yang sangat bersih sekali, sama ke sawah nangklak di depan itu. Ada dua tempat objek wisata yang alami lah, sama seperti Ciboer. Kalau kali ini saya nggak tahu ya nama kalinya itu apa, tempat wisatanya itu, cuman kalinya itu bersih banget, bersih banget. Nah, ini di depan ini ke arah Curug Cipeutei. Kalau kesana itu ke Curug Cipeutei, cuman saya nggak akan kesana ya, saya akan lurus ke sini. Kayaknya di sini harus difoto dulu deh nanti, keren banget. Jalannya juga udah bagus ya, cuman sempit. Wah, kayaknya kalinya kotor deh. Ini wisata apa ya kesana itu? Nah, kali di depan ini bersih banget, seperti kolam renang alami. Wajib dicobalah. Nah, tuh lihat. Kita coba lihatnya dari sini. Nah, itu. Cuman mungkin sekarang lagi jelek ya airnya itu. Lagi karena ada itu mungkin. Musim hujan, jadi airnya ya seperti itulah. Yuk, kita jalan lagi ke sawah nangklak. Lurus aja ya. Kalau kesana saya wisata apa itu? Tadi saya nggak kebaca. Jalannya gini banget. Ini kalau aslinya nanjak banget. Coba lihat. Ini di sini jalannya pesawahan. Oh. Indah banget ya. Indah banget. Cuman sayang sih, lagi mendung. Mantep banget ini. Coba. Wow, keren banget. Kita coba foto dulu yuk. Terasa Ubud Bali ya. Terasiringnya di sini mantep banget. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya. Cuman saya nggak akan diterusin. Ini kan tembusannya ini ke Desa Payung.
Oh, bisa ke Gunung Siwaru ya? Saya nggak nebusin ke Desa Payung karena saya balik lagi mau ke arah, pengen tahu jalan ke situ si kuda sih. Ini mantep banget kalau kesini, keren. Oke, terima kasih telah menonton dan jangan lupa di like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.